Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan untuk bermain Guild War-nya cuy. Karena apa? Karena di battle kali ini Incorner masuk top 4, anjir. Ini kelebihan cuy, kemarin dari top 10 melesat ke top 4. Kebablasan koinnya cuy, harusnya sih di top 5 anjir. Harusnya top 5, cuman top 5 udah keburu sama Wakwa Clan ya. Jadi top 4 ini ada Talent, top 1 masih Luminous, top 2 kemudian Revenant, top 3 Incorner, top 4 ya. Jadi di sini Incorner melawan Revenant, anjir lumayan cuy. Ini di ini last day kayaknya ya, battle terakhir di minggu ini cuy. Masih ada satu minggu lagi, minggu besok nih terakhir Guild War kayaknya. Jadi di minggu kali ini kita harus manfaatkan, harus maksimal mungkin mendapatkan koin lah. Oke, langsung aja kita masuk. Dan di sini belum ada yang attack cuy, belum ada yang attack. Kayaknya ini nunggu komando atau nunggu malam cuy. Biasanya kalau pagi itu RNG-nya jancu, tapi nggak apa-apa, gue pengen nyoba di sini. Gue pengen cari nomor 13 karena angka 13 itu angka sial ya cuy. Di Incorner juga angka 13 itu angka sial ya. Oke, di sini ada R3 Numoi 13 cuy. Kita lihat dia menggunakan Epan dan juga Theo, sedangkan gue menggunakan Theo dan Noah ya. Oke, kita lihat di sini Epannya cuy. Epannya pakai Guardian Ring dan ignore 500% dep ya. Wow, pakai Guardian Ring cuy. Jadi kalau misalkan si Rin gue skill di awal-awal gak bakal mati nih Epannya langsung karena pakai Guardian Ring. Oke, dan dia menggunakan Theo. Theo-nya pakai Guardian Ring sama attack 2 times. Gila, Theo ini bisa bertahan 7 turn lebih cuy kalau dia pakai Guardian Ring ya. Guardian Ring 3 turn. Kemudian immortalnya 4 turn, jadi 7 turn. 7 turn sampai 8 turn dia masih bisa bertahan di arena cuy. Gila, kalau nggak ada yang DK sebab duration ya. Dan sekarang di Guild War ini pakai bawa Theo karena Theo ini lama cuy, bisa hidup lama. Dan masih ada yang menggunakan Jahara juga, pasti anjir. Dan hidden 7 turn, wow, GG Jaharanya cuy, hidden 7 turn. Oke, jadi kayaknya gue pengen coba di sini attack langsung, let's go. Mudah-mudahan gue bisa dapat koin di sini cuy. Karena apa? Karena kalau nggak dapat koin malu cuy, malu sama 13 anjir. Jadi 13 itu harus kita membuat motivasi aja, harus bisa membuat motivasi. Ngomong apa aja. Oke, okay. Nice, DPS DPS terlebih dahulu ya, DPS DPS tapi pada pakai Guardian di depannya cuy. Mampus tuh, mampus sama anjir. Oke, okay, mudah-mudahan yang kena cooldown bagian depan doang. Nice, si skull gue nggak kena cooldown. Aduh, pakai silent lagi skullnya. Skullnya pakai silent cuy. Mudah-mudahan masuk semua silentnya. Gak bakal kayaknya, tuh kan? Wow, Theo udah beraksi. Wah, dihilangin silentnya cuy. Sama jacket defense-nya dihilangin sama si Epan jangkrik anjir. Dan Epannya udah aktif aja awal kena skillnya. Gila loh. Tapi untung pakai Guardian Ring anjir. Nice, masih pada selamat kayaknya cuy. Please. Ushet, mati Noah langsung satu kali. Wah, jangkrik. Gila loh, Noah Guardian Ring pakai hidden modar langsung. Emang kampret aja siapa ini. Gila loh. Wah, gak bakal kuat anjir. Masa Noah gue harus ganti pakai Guardian Ring anjir. Dan si Theo gue udah immortal duluan cuy. Wah, bisa nggak nih anjir? Aduh, gue jadi ragu gini anjir. Wah, bangke. Mati lagi Rin gue anjir. Gila, satu-satu dibantai loh. Gila, gara-gara si Epan jangkrik loh anjir. Shit man. Mampus sih anjir. Shit, mati kena burning, padahal udah pakai resist burning anjir. Oke, okay, please jahara. Oke, okay, mati, thank you Theo. Nice, defense defense sama kasih cooldown cuy. Mamam tak sia anjir. Aduh. Masih selamat, please counter. Nice, dikit lagi. Mati punya gue nih, mati punya gue pakai si Theo musuh anjir. Theo-nya 2 turn lagi. Aduh, mati banget. Anjir, gara-gara si Epan bangke. Oke, kayaknya harus diganti anjir. Harus diganti Noah gue jangan cuy pakai Will Puring kampret anjir.
Raka Wilpuring kampret. Raka Wilpuring sama aja anjir, bodak ya. Enggak guna sama sekali ini pakai Wilpuring. Oke, kayaknya gue pakai ini aja deh. Gue pakai ini aja atau pakai yang lainnya? Entar dulu. Anjir. Gara-gara Noah gue kampret, kampret. Gila loh, Noah gue satu kali habak modar anjir. Padahal dia doang nih harapan gue biar awakening skill terlebih dahulu gitu cuy. Tapi sama si Evan kampret aja. Shit man, si Evan. Gue pakai hidden langsung. Miskin, miskin. Oke, bodo amat ya. Yang penting pakai guardian ring ya. Bodo amat gitu, bodo amat ya. Aduh cuy, aduh cuy. Bahaya nih, bahaya nih. Ntar dulu, ntar dulu anjir. Gue ragu. Kayaknya ini gue pindahin ya, gue ganti ini pakai attack 2 times. Pakai attack 2 times, kemudian Noah-nya gue pakai yang tadi Guardian Ring sama apa namanya? Ngeblok awak ketinggalan musuh anjir. Mampus. Oke. Tenang, tenang, tenang. Let's go. Kita serang lagi si 13 si kampret anjir. Gila loh. Sedikit beda sedikit anjir. Gara-gara Teo gue immortal duluan aja dia kalah. Oke oke, tenang tenang, masih bisa masih bisa masih bisa. Oke, okay. Let's go. Nice. Mampus di blok, di blok, di blok. Mampus dua-duanya di blok anjir. Oke. Okay. Gila 24.000 doang karena pakai guardian dari semua ya cuy. Mampus. Oke, okay, Epanya udah ngeluarin seal-nya. Ayo please or Jahara skill bawah. Jahara anjir bukan si kampret. Percuma pakai guardian ring anjir. Pakai guardian ring para kampret ini. Mampus sama juga. Percuma juga gue enggak bakal mati sekarang anjir gue pakai guardian ring. Oke, okay, nice 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 nice. Cakep. Cakep, cakep. Oke, okay. Nice. Noah gue ngaktifin awakening skillnya. Ini kampret-kampret nih pada turun lagi awakening gaungnya. Mamam, takusia anjir turun lagi. Waduh, waduh. Ini damage-nya sakit nih. Damage-nya sakit cuy. Jahara gue diem-diem baik anjir. Jahara gue diem-diem baik. Jahara kampret gue diem-diem baik. Mamam, mamam, mamam. Penuh lagi cuy. Aduh. Aduh, jangan dulu mati, jangan dulu mati, jangan kena silent. Please pull dia, please awakening skill dulu cuy. Anjir. Oke, oke, please, please. Untung gue pakai immun silent ini si Noah-nya. Mamam, takusia. Gak ada yang mati cuy, gak ada yang mati. Gak ada yang mati ya. Wow, 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 bagian depan kena, bagian depan kena, bagian depan kena. Kena cooldown. Oke, okay, awakening skill gue aktif. Nice. Mamam, mamam. Usia dia mamam. Cakep 336.000 cuy. Wow, Teo-nya langsung ngeluarin awakening skill. Bukan. Skill bawah Talon nih cuy. Mampus deh Teo lu sekarang yang sisa. Yang mati duluan. Anjir, bukan Teo gue. Gila nih Teo menjadi penentu di battle anjir. Mamam, mati. Balas lagi, balas lagi. Aduh, si kampret awakening skill lagi. Gila, mati semua. Ayo, please, please. Jahara, tuh. Gila, Jahara gue. Wah. Wah, mati, 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 mati lagi, anjir. Jahara tinggal nyekil doang. Kampret, kampret. Kampret, kampret. Nggak bakal bisa kalahin dua hero aja. Udah deh. Wapat ini, anjir. Dibantai gue. Jangkrik, anjir. Jangkrik. Gila battle terakhir ampas anjir. Battle terakhir ampas emang angka 13. Angka sial anjir. Oke ya, jadi battlenya emang kalah cuy. Kalahnya kalah kampret ini. Gila loh. Oke ya, jadi gak apa-apa cuy. Gak apa-apa. Jadi untuk battle-nya kali ini gue ampas banget ya. Jadi thanks for watching this video. Jika kalian suka, like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video. Ciao. Salam ampas.